saya Muhammad Nur Arifin bin Ghani. Saya aslinya dari Singapura, lahir di Singapura dan besar juga di Singapura. Kenapa saya memilih Jogja untuk kuliah, ya terutama di STSR Divisi. Padahal di Singapura itu memiliki banyak kuliah yang bisa dibilang lebih modern, lebih maju. Karena di Indonesia, terutama di Jogja, itu kota pelajar. Jadi banyak pelajar dari seluruh Indonesia datang ke Jogja untuk kuliah dan kita bisa berteman. Dan pada akhirnya aku mendedikasikan edukasi aku di STSR Divisi, jurusan Desain Komunikasi Visual. Karena pertama, lokasinya itu ada di Jogja. Jogja adalah kota di mana semua relasi dan komunitas itu berkumpul. Selain berkuliah di STSR Divisi, saya juga bekerja di salah satu agensi advertising di Jogja. Di sana saya berkolaborasi dengan orang-orang hebat, menerapkan ilmu yang sudah saya dapetin dari kampus, lalu menambah wawasan dan tentunya relasi di dalam dunia desain grafis. Korelasi antara hobi saya sebagai seorang pencinta alam dan karya-karya yang saya buat dapat dilihat dari bentuk-bentuk alam yang saya tuangkan ke dalam gambar-gambar saya seperti flora dan fauna. Referensinya saya ambil kembali dari bentuk-bentuk asli yang saya lihat saat proses pendakian atau proses menjelajah alam. Hai, kami penerima bantuan beasiswa Titik Misi dan kami sangat senang. Ya, dengan adanya bantuan ini, kami dapat sangat tertolong. Dengan bantuan kami dapat mengerjakan tugas dengan baik. Dan beasiswa ini juga meringankan beban orang tua kami. Di situ saya merasa bangga dengan prestasi kami. Kami bisa mendapat bantuan beasiswa Titik Misi ini. Ya, terima kasih. Thank you.